Saudara, satelit pertama buatan Indonesia 8A2 Orari hari ini diluncurkan dari Pusat Antariksa Satish Dhawan, Sriharikota, India. Satelit 8A2 Orari adalah satelit yang memiliki instrumen automatic identification system yang mampu memantau laut Indonesia hingga rentang jarak 2000 km, diluncurkan dari Pusat Antariksa Satish Dhawan Sriharikota, India. Satelit 8A2 Orari akan diluncurkan bersama 6 satelit lainnya, termasuk riset astronomi India AstroSat yang menjadi satelit utama 8A2 Orari. Satelit pertama buatan Indonesia ini adalah lompatan bangsa Indonesia menuju kemandirian dan penguasaan teknologi satelit. Butuh 21,93 detik bagi roket dan satelit untuk sampai pada ketinggian 650 km dari permukaan bumi pada ketinggian orbitnya. 8A2 Orari akan mengorbit di sekitar ekuatorial antara 6 derajat lintang utara hingga 6 derajat lintang selatan. Butuh 98 menit bagi 8A2 Orari untuk mengelilingi bumi. Bagi 8, tentu dengan peluncuran satelit 8A2 ini kan memberikan makna kepercayaan diri engineer-engineer kita bahwa kami mampu membuat satelit dan telah mengujinya, dan nanti akan dibuktikan setelah berada di orbit. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8, Thomas Jamaluddin, mengungkapkan bahwa saat ini 6 orang prekayasa 8 sudah berada di India untuk mengontrol dan menyaksikan secara langsung peluncuran satelit tersebut.